Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk Indonesia. Berjumpa lagi dengan Rano Entertainment. Di kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi penting kepada KPM BPNT di 83 kabupaten kota berikut ini. Akan mendapatkan dua surat undangan, yaitu untuk pengambilan BPNT alokasi bulan Juli, Agustus, dan September sebesar Rp600.000, dan pengambilan bantuan BLT subsidi BBM sebesar Rp300.000 dengan total semuanya sebesar Rp900.000. Simak daerah-daerah mana saja yang akan cair BPNT-nya melewati kantor pos. Tapi sebelum ke informasi selengkapnya, kami akan membagikan giveaway dengan total ratusan ribu rupiah bagi para penonton setia Rano Entertainment. Jangan lupa like dan komen dan sertakan daerah asal teman-teman di kolom komentar agar teman-teman semuanya berkesempatan memenangkan giveaway dengan total ratusan ribu rupiah yang akan kami umumkan para pemenangnya di setiap akhir bulan selama tahun 2022. Dan sekarang kita langsung saja simak informasi selengkapnya. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan September tahun 2022. Dan pemerintah akan kembali memberikan bantuan tambahan bagi para KPM PKH maupun KPM BPNT, yaitu berupa BLT subsidi BBM dengan total Rp600.000 yang akan dicairkan dua kali, yang masing-masing per pencairan sebanyak Rp300.000 kepada seluruh KPM PKH dan KPM BPNT dengan jumlah 20 juta lebih KPM. Dan kabar baiknya, di 83 kabupaten kota berikut ini juga untuk bantuan BPNT-nya dicairkan melewati kantor pos juga ya, yaitu untuk bulan Juli, Agustus, dan September. Jadi totalnya adalah untuk BPNT 600 dan BLT subsidi BBM sebanyak Rp300.000. Dan berikut ini adalah daerah-daerah yang akan cair untuk bantuan BPNT dan BLT BBM melewati kantor pos dengan total semuanya sebanyak Rp900.000, yaitu untuk alokasi BPNT tahap 7, 8, dan 9 Rp600.000 dan BLT BBM Rp300.000. Dan Batanghari, kemudian Kabupaten Bungo, Kabupaten Muara Jambi, Kabupaten Saralongun, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Mempawah, kemudian Sanggau, Kota Baru, Kabupaten Tapin, Barito Selatan, Kapuas, Lamandau, Berau, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Beutung Timur, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Halmahera Timur, Pulau Taliabu, Kupang, Malaka, Rotendao, Saburaua, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Pegunungan Bintan. Kemudian Asmat, Biak Numor, Boven Digoel, Deyai, Dogiai, Intan Jaya, Jayapura, Jayawijaya, Kepulauan Yapen, Lani Jaya, Memberamo Raya, Memberamo Tengah, Mapi, Maroke, Mimika. Kemudian Kabupaten Nabire, Dunga, Paniai, Puncak, Puncak Jaya, Sarmi, Supiari, Taukara, Waropen, Yahukmo, Yaumo, Jayapura, Pakpak, Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Maibret, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, Tambarau, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, kemudian Sorong. Selanjutnya Kota Luwu Timur, Kabupaten 50 Tuta, Kabupaten Padang Pariaman, Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Karo, Labuhan Batu Selatan, Langkat, Mandaung Natal, Pak-Pak Barat, Simalungan, dan Kota Medan dengan total KPM sebanyak 78.000 KPM. Jadi selamat bagi 83 kabupaten kota tersebut akan mendapatkan dua surat undangan untuk pengambilan BPNT Rp600.000 dan
BLT BBM Rp300.000 dengan total Rp600.000. Jadi tidak semua KPM BPNT ya, cuma di 83 kabupaten kota tersebut. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.